nih kita, sayang? Kita baru mendarat di Labuan Bajo. Sayang? Kita mau ke pelabuhan. Mana guide kita? Guide kita tuh yang bawain tas kita. Okay. Kita lagi mau ke Pulau Komodo pakai kapal. Sip. Ya, kita udah nyampe di pelabuhan. Labuan Bajo itu kapal kita. Kita cuma berdua di situ. Kapal Toke namanya. Jadi benar-benar kayak di booking berdua selama 4 malam. Okay, Kambing Island. Name is Kambing Island. We are going to our crossing to Komodo. Komodo, we sleep in the bay. This is the bay, Komodo Bay or Flying Fox Bay. Because when we stop here, we have chance to see thousand of flying fox. Yeah, flying fox or kalong. Beraneka palingnya ramah-ramah bertajuk cahaya. Makan siangnya apa? Hai, kita lagi ditemenin ranger kita namanya Asgar, namanya aneh. Enggak aneh sih, keren. Nanti semoga ada komodo di depan kita. Jangan begitu. Maksudnya baik gitu komodonya. Biar saya jagain nanti. Nah, ada yang jagain. Ada jagain. Kenapa sampai begini? Supaya apa? Oh, buat lehernya. Iya. Oh, emang desain gitu ya. Emang desain seperti itu. Untuk yang medium, panjangnya tuh sampai 3 km. Pulang balik kira-kira 1,5 jam. Oke. Medium, Iris? Ayo medium. 1 hour. Yes. Buat kan? Oke. Saya pingsan. Ya, itu dia yang jadi masalah. Oke. Oke, kita pilih yang medium. Kita pilih yang medium track. Okay. Warna kuning. Kuning. Iya. Tapi mereka memang ngumpulnya di sini ya? Tidak selalu, hanya biasanya. Ya, berarti kita beruntung dong ya? Iya, beruntung, sangat beruntung karena biasanya hanya itu yang patah tangan. Karena dia tidak bisa turun lagi. Oh, memang banyak. Oh, gila. Baru. Baru kecil. Itu kecil. Iya. Belum ada airnya maksudnya. Okay. Gimana kita? Tadi kita baru snorkeling di Pulau Kambing. Terus sekarang gedenya bisa lebih dari 3 meter. Jadi ke waterhole, jadi tempatnya Komodo. Oke, waterhole. Setelah itu kita bukit, naik ke Bukit Sampurya, tempat ini tempat untuk bagus pemandangannya sini untuk kita melihat. Kita ngambil yang medium track ya, Pak. Ya, berapa lama, Pak? Pagi. Ini kalau medium track 1,5 jam. Oke. Okay. Sip. Tapi hanya prosesnya lama, Bu. Oh, ini buahnya diapain? Nah, ini kan masih belah, ini masih muda ini. Ya. Nanti kalau udah sudah tua aja agak kuning-kuning dia. Hmm. Baru kita dibelahin. Jemur, rendam lagi. Lama prosesnya, Bu. Jemur, rendam, 3 hari rendam, jemur lagi. Wih, 3 hari. Iya, Bu. Soalnya kan airnya kental ya, putih. Nah, yang nanah ini kapan dia airnya itu jernih baru bisa dimakan. Pohon angkor. Ini tempat minum. Minum semua binatang yang ada di sini. Jadi mereka mau kemana-mana, mereka pasti balik ke sini buat minum. Ada babi hutan, komodo, rusa, kerbau, semuanya. Iya. Kecuali Oris. Aku nggak minum di situ lah. Gunakan untuk lampu bagi orang kampung, bisa juga untuk berobat untuk orang kampung. Untuk lampu gimana maksudnya? Lampunya buahnya kan mau dipakai anu, ditumbuk, campur pakai kain. Baru dioles dengan
salah satunya apa namanya lili atau begitu dibuat dinyalakan kayak lilin. Jadi dia bisa kayak lilin. Pokoknya diambilkan begini, tak ada airnya ini untuk mana ya? Bukan getah airnya. Air jernih dia ini. Ini jernih dia. Itu air. Jernih. Ada juga untuk penyakit apa namanya? Kering. Panas dalam. Diare. Dia manfaat semuanya. Ini dia mamah kecapean. Mendaki gunung tinggi. Kayak mendaki gunung Rinjani. Bohong banget ya. Padahal tinggal segini lagi nih. Puncak tertinggi ya, Riz? Enggak juga sih. Belum? Iya, jadi kita kayak di salah satu bukit gitu. Nah, bukit apa, Pak? Sulphurea ya? Di Sulphurea. Nah, Sulphurea Hill. Jadi di sini pemandangannya bagus banget. Laut. Laut apa aja sih, Pak? Boleh di zoom ya? Laut Flores ya, Pak? Coba zoom ya. Coba kita baca siapa sih sponsornya ini? Telkomsel. Telkomsel ada di mana-mana ya? Iya. Iya. Ini stok makanan kita di sini. Tuh. Ada coklat, ada minum. Satu tas isi makanan. Buat ori semua loh. Enggak juga. Itu kotoran komodo. Jadi kotoran komodo tuh dikit, udah gitu warnanya putih itu karena itu kayak sisa-sisa tulangnya gitu ya, Pak ya. Ini masih baru ya, Nak? Ini masih baru ini. Hanya rambut atau bulu itu tidak bisa diambil. Kalau kulitnya tulangnya ini sudah hancur lebur ya. Jadi kalau dia makan tuh habis sama tulangnya ya? Habis sama tulang. Dia selang satu kali sama tulangnya. Dia tahu bagaimana dalam prosesnya di badan perutnya dia. Kan dia makan tuh. Biasanya berapa lama lagi dia perutnya kosong? Ya kalau mineralisasinya dia makan, kalau dia sudah kenyang dia punya 25 kg ke atas dia serasi dengan berat badannya dia. Itu maksimal itu 1 bulan, kadang-kadang 2 minggu baru dia makan lagi. Gila ya. Jalan tetap dia jalan, tetap banyak dia makan, hanya untuk monyetnya dia terbores. Monyet juga silang dia, dia makan sama komodo, dia lepas sama komodonya. Dan dia kan sudah terbores. Padahal itu terbores saja, bukan dia Bukan dia terbores saja sama orang kukuni. Satu minggu kemudian, dia ada, kita dengar informasi, dia imitasi di Bima. Di Bima, Bima tolak. Jadi itu adalah anak komodo. Dia di bawah berapa lama, Pak? Setahun. Usianya katanya sekitar 20 tahun. Sekitar 20 tahun ya. Wih. Namanya Eko. Katanya dia diem aja gitu kan. Di dapur udah ada satu yang besar. Ya, jarang banget nemuin binatang di sini. Jadi kita beruntung banget sekarang bisa ngeliat rusa, bisa ngeliat komodo. Wow. Cuma segede itu, bapak tongkatnya sekecil itu bisa, Pak? Bisa. Ya, soalnya sama ini. Kalau kita sentuh hidungnya atau kepalanya bisa sensitif. Kan? Langsung diam gitu? Iya, enggak langsung lari dia. Kalau menjauh, takut stiknya. Hidungnya yang sensitif. Jadi bukan untuk di lehernya kayak ular gitu bukan? Enggak kuat kita kalau... Jadi hanya untuk nyentuh iya, daerah ininya? Di sasarannya saja. Lagi nunggu sunset. Iya, ntar lagi sunset ya. Ada monyet di situ. Lagi santai nih teh. Lagi santai nih teh. Dilihatin ya, kapten kita lagi mancing. Kapten kita lagi mancing. Ini makan malam kita, ini chef kita yang terkenal. Yang udah memasak dengan sangat enaknya. Hari ini kita masak apa? Ayam goreng tuh sama tempe dengan vegetable. Ada pisang. Ada pisang.
tapi bunyinya beda. Enak. Itu chefnya. Namanya siapa, Mas? Ini. Genders Ateng. panggilannya? Ateng. Sesuai dengan orangnya. Mantap. Ini hari terakhir. Jadi kita habis hiking dari hotel kita, itu jalan 300 meter ke atas bukit. Jadi inilah hasilnya. View-nya bagus, bagus banget. Walaupun tadi jalan hikingnya agak-agak susah, agak-agak rough soalnya cuma dari batu-batu doang. Setelah naik 300 meter, kita harus turun juga 300 meter. Itu jalan kita turun, butuh perjuangan karena licin. Udah bener kayak trekking menyusuri hutan belantara. Sentro Baju. Gila nih daunnya, gede-gede banget, segede gini. Semua. Ada gazebo-nya. Kampung ujung. Uniknya pohon bambunya. Iya, pohon bambunya karena uniknya tajam dia. Oh, tajam. Terus kecil. Kalau susah mau ambil bambunya agak sulit juga. Susah karena dia lilit ya. Keliling-keliling. Oh, lilit gitu. Jadi agak susah kalau mau. Oh, ambilnya. Itu Risto, lihat Risto. Iya. Coba gitu. Bambunya ini kadang dibuat untuk Risto. Melilit-melilit ya. Rumah adat. Oh, iya iya. Okay. Oh, iya berduri itu. Berduri ya? Iya, dia berduri. Susah mau ngambilnya. Wah, gua pakai cermin ya. Tingginya berapa, Mbak Ica? Tingginya 70 meter. Jadi nanti kalau kita bakal masuk. Oke. Oh, ini pintu, oh, ini pintu keluar, pintu masuknya, kita ke sana. Wah. Ini agak licin, Mas. Oh iya. Agak licin, hati-hati, Mas. Ini apa? Karang. Karang. Karang, itu karang. Stalaktit dan stalagmit. Oh. Stalaktit ya. Dan stalagmitnya batunya ke atas. Oh iya iya. Setiap satu tahun dia akan tumbuh sekitar 1 mm. Arah ke tempat yang masuk yang dinamakan buang meeting, kita lebih merangkap. Oke, buat ini bisa nggak? Iya bisa. Jadi hati-hati dengan lututnya. Langkah kakinya lebih pelan, soalnya ada batunya. Banyak batu, agak licin, jadi hati-hati kepalanya sama batu. Di sana sangat gelap. Jadi persediaannya seperti senter, batu obor, atau lilin. Apa namanya ini, Mbak? Ruangan kelelawar. Ruangan kelelawar ya? Iya. Ini ruang meeting? Iya, ruang meeting. Coba lihat mana laba-labanya tadi? Laba-labanya beracun. Nama laba-labanya apa, Mbak? Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Pokoknya itu beracun dan bentuknya aneh ya? Oh iya, iya. Fosil aja ya. Yang di atas batu. Iya. Sudah ribuan.